guys, semuanya. Kita sedang berada di pantai. Kita sedang berada di pinggir pantai. Apa yang kamu lihat di awan itu? Awan itu seperti sesuatu ya. Ya kan? Super keren ya kan. Aku melihat seperti apa ya, seperti ular, ular di awan. Menikmati sore hari di pinggir pantai sambil bersantai, ya kan? Nah, seperti ini suasananya, guys. Nggak bisa dibesarkan tuh. Ya kan? Ini hotel tempat kami menginap, tapi tidak yang sebelah pantai, guys, yang kami ambil, karena yang di pinggir pantai itu harganya sudah terlalu mahal, guys. Jadi kami tidak mengambil yang di pinggir pantai, guys, ya kan. Sedikit berhemat, ya kan. Pokoknya aku suka banget ya, ini suka banget gitu. Gimana gitu warnanya itu sore ini itu berbeda dari hari-hari yang lain. Matahari tenggelam memang di mana-mana ya, bisa kita nikmatin, tetapi matahari tenggelam yang satu ini itu jika di lihat dari pemandangan awan juga aku suka gitu. Pokoknya super keren ya kan, guys. Keren, guys, keren. Kami sedang di Kolanta, di pantai Kolanta, guys. Ini jika mau ke sini boleh, guys, ya kan. Itu restoran, guys. Okay, guys, aku tunjukin apa namanya, kolam renangnya ya. Siapa tahu ada kamu-kamu semua, guys, yang mau ke Koh Lanta kami di Thailand. Tapi ini ya, sangat tinggi sekali. Tuh, bisa dilihat dari waduh, ya kan? Tinggi. Tinggi sekali. Bagaimana kita mau naik? Apakah harus loncat? Tidak harus. Kita sudah disediakan tali, bukan untuk bunuh diri ya. Ini tali untuk pegangan kalau mau naik, jadi supaya aduh seperti ini, aduh, ya kan. Tuh kan, tuh dalam, guys, ya kan. Kita lihat di restorannya. Halal, guys, di sini gitu ya kan. Nah, ini jadi kita bisa
sambil tidur-tiduran di sana tuh ya kan, bersantai, atau kita bisa mainkan ayunan di sini sambil menikmati liburan santai gitu. Nanti malam ada barbeque. Nah, ikannya sudah tersedia, ada ikan, ada sotong. Ya kan. Nah, seperti itu. Nah, beberapa sudah mulai menyala. Kita lihat ke kolam renang. Aku akan tunjukin ke kolam renang kita. Di kolam renang pun kita bisa tidur-tiduran guys, ya kan. Tiduran, nah di sana itu tempat untuk di ujung sana tuh tempat untuk mandi guys, sebelum dan sesudah berenang. Kenapa sebelum berenang kita diharuskan untuk mandi? Karena kita itu sudah berkeringat dan kemungkinan entahlah begitu. Jadi ya memang dianjurkan untuk mandi dulu sebelum berenang seperti itu. Nah guys, di sana itu hotel, resort, kamar-kamar yang bisa kita sewa tuh ya, sebelah sana juga ya kan. Cantik, cakep gitu. Nah guys, aku akan aku akan lihat matahari tenggelam ya, menikmati kita matahari tenggelam guys. Nah, di sana itu kita bisa massage ya kan, kita bisa massage. Oke guys, kita menikmati menikmati matahari tenggelam. Pak, ada orang di sini. Hey guys, jadi aku duduk sini aja. Apa itu nak aku? Iya. Nah, apalah ya kan, kita menikmati matahari tenggelam sudah matahari tenggelam sudah mau habis. Super keren guys ya kan. Oh keren. Oke guys, ada Oke guys, jangan lupa subscribe di bawah, tekan tombol atau tekan lonceng untuk subscribe my channel, untuk support aku supaya aku lebih rajin lagi dan semangat untuk buat video yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang keren-keren buat kamu. Dan like jempol di atas. Yeay, kami masih menikmati. Menikmati sore hari. Menikmati sore hari. Oke guys, sampai jumpa. Ikutin terus my life and my adventure. Ya kan cantik.
This is My legs are in for such my fantastic. YouTube channel. Oh, to Yeah. China. Yeah. Why Shanghao? No, I come from Indonesia. Bye. Bye.